Pelaku yang diketahui bernama Reza berhasil diamankan warga usai aksinya mencuri sebuah helm diketahui pemiliknya saat terparkir di areal SPBU. Pria yang pengangguran ini berhasil diringkus warga saat berupaya kabur melalui Jalan Kemanggisan Palmera, Jakarta Barat. Warga asal Tomang ini mengaku sudah dua kali menggasak helm untuk modal menjemput orang tua dan membeli rokok. Saya punya uang, Pak, hilap, Pak. Kenapa? Hilap. Hilap. Saya punya uang, saya pengen ke Meruya, pengen jemput orang tua. Kok maling helm? Bensin habis, Pak. Terus? Duit ada 15, isi bensin ceban, saya 5.000, Pak. Saya bingung buat uang sewa motornya, Pak. Itu nanti uangnya buat apa? Saya sebagian buat bayar sewa motor, berhubung saya nganggur, buat ngerokok, Pak. Saya kan di SPBU Kemanggisan itu kan kerja, Bang. Kerja lapangan, di ATM. Ya cuma 5 menit doang, Bang. Gak ada 5 menit. Pas saya keluar, tau-tau helm saya udah dibawa sama dia. Saya tanya sama dia, itu helm saya, Bang. Mau dibawa kemana? Saya udah seret, Bang, celananya, Bang. Cuma gak kena. Dia langsung kabur. Saya terakin maling. Karena saya mikirnya, rumah saya juga jauh, Bang. Masa saya nanti pulang gak bawa helm? Gitu. Pas saya kejar, udah ketangkep di mari, Bang. Dia ngaku ya? Ngaku, Bang. Kepolisian dari sektor Palmera yang tiba di lokasi langsung memasukkan pelaku ke mobil polisi. Pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolsek Palmera untuk kepentingan penyidikan. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.